nggak bisa. Pak maaf ini awalnya anu wisata covid awalnya bagaimana ininya persetujuannya kan semuanya, awalnya semuanya itu satu tahun hampir satu tahun semua lancar, lancar aman tidak ada yang kenapa kenapa baru kali ini begini. Tapi ada waktu awalnya tuh ada disposisi atau dari kan awalnya dari Pak Gubernur kalau enggak salah Pak Pandu. Tidak ada disposisi ini catering wisata Covid semua diberdayakan semua catering yang ada di Makassar itu diberdayakan sama Pemprov untuk supaya kita bisa berjalan juga supaya kita kasih makan juga karyawan kita kok udah tertolong sekali waktu itu sampai akhirnya kita tidak bisa bayar karyawan THR sampai tertunda. Kita didatangi sama orang, sama distributor-distributor kecil di pasar yang kita tidak bayar. Kita datangi rumah tak di polisi, bapak dibawakan polisi. Karena dia tidak bayar kita. Padahal itu semua orang COVID, kita kasih makan. Sampai hari ini kita tidak dibayar. Sudah gede, pokoknya kok bertanya, kok pergi cari di BK, BPBD, BKAD, semua inspektorat, BK, BPK. Kita sudah diperiksa berkali-kali, semua sudah aman, tentram. Semua cuma bilang, sisa persetujuan pimpinan mana saya kita datang ke sini semua untuk minta bagaimana supaya kita dibayarkan mana pimpinannya mau ketemu kita tidak ada pimpinan saya ditemui susah bagaimana coba kamu bayangkan jadi saya dan dari teman-temanku kita kasih makan setiap hari ratusan orang dulu tidak dibayarkan sampai hari ini sudah beda makasih banyak.